Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. So, selamat pagi. Anda bersama dengan saya lagi, manager daripada Madinah Kebab, Siti Sumaya, cakap sekarang ni. So, pada hari ni, saya akan kongsikan bagaimana, apakah persediaan utama untuk anda memulakan perniagaan kebab. Alright? So, saya terima banyak soalan ni daripada pemula-pemula peniaga kebab yang baru nak start. So, ini adalah soalan yang sangat bagus dan sangat penting untuk anda tahu. So, apakah persediaan utama yang paling penting untuk anda beri perhatian? So, kebanyakan yang bertanya ni merupakan mereka yang masih lagi bekerja dan berhasrat untuk memulakan perniagaan secara part-time. So, apa yang perlu mereka ada? Apa yang perlu mereka tahu sebagai langkah pertama? Sangat-sangat penting, okay, yang untuk dilakukan. Yang kalau tak buat ni, agak sukarlah untuk anda memulakan tindakan pertama, memulakan perniagaan. So, number one is persediaan mindset lah. Persediaan mindset, di mana sebelum ni, kalau yang sedang bekerja, masih bekerja, kita ada rutin yang telah pun ditetapkan. So, benda ni kena shift. Okay? Masa kita dalam perniagaan, kitalah yang menentukan apakah rutin kita, apakah goals kita yang kita nak capai. Kalau dalam bekerja, kita ada KPI. Sama juga dalam kita berniaga. Ada goals yang kita kena tetapkan. Apa yang kita nak? Sebelum menjawab apa, pastikan anda tahu kenapa anda memulakan perniagaan ni. Ini selalu dah saya sebut. You punya kenapa, kena jelas. Okay? Which is your goals lah. Okay? Ataupun, kenapa you tu boleh jadi apa yang you dapat bila, apa yang you turn into bila you achieve you punya goals. So, kena sangat jelas. Alright? So, ini dapat diwujudkan dengan semangat lah. Semangat. Memang minat berniaga, semangat. Dan jangan lupa untuk meletakkan fokus. Okay? Sangat fokus. Sentiasa fokus dengan apa yang anda lakukan. Fokus dengan matlamat anda. InsyaAllah, anda akan fokus dengan usaha yang anda lakukan. Kalau boleh, letakkan depan mata hari-hari apa yang you nak capai. Alright? Dan ini juga, fokus ni juga dapat dibentuk daripada planning. Ya, daripada you rancang. Okay, dah rancang lah dalam setahun tu. Saya selalu bagi tahu kepada peniaga yang nak join ataupun yang dah pun join, dia ada matlamat baru. Let's say, okay, tahun ni dah achieve certain target. So, dia nak increase by berapa persen untuk tahun depan. So, proses yang sama berulang lagi lah. Ada planning. Dalam setahun tu dah plan secara kasar apa nak buat. Okay, in yearly basis, and also ada kempen pemasaran yang berjalan secara quarterly basis. Setiap 4 bulan akan ada yang diorang buat lah. Okay, number 2 yang sangat penting, yang wajib dilakukan oleh pemula peniaga atau peniaga sendiri ada, sentiasa belajar benda baru, sentiasa tambah ilmu. Okay, kadang-kadang kita tak berjaya buat sesuatu, bukanlah masalah pada kita, sebab kita tak tahu. So, bila dah tahu, of course kita akan cuba apply lah, sedikit demi sedikit lah. So, apakah ilmu yang wajib ada dalam peniaga atau pembakar usahawan kebab ni? Number one adalah tentang operasi perniagaan tu sendirilah. Operasi perniagaan. And then, second most important thing, ialah macam ni nak generate wang. Macam nak generate jualan. So, generation of jualan ni datang daripada aktiviti pemasaran yang consistent. Okay, sekarang disebabkan teknologi yang dah advance, okay, macam-macam cara kita boleh buat secara percuma. Okay, ada FB Live, ada FB Groove, ada macam-macam. Okay, it's just a matter of you nak buat atau tak buat lah. Okay, so ada pepatah yang mengatakan, when you stop learning, you stop growing. And it's true. Okay, bila you nak venture sesuatu yang baru, timba dulu ilmu, tanya dulu, validate dulu dengan orang yang tahu, validate dulu dengan orang yang dah pernah berpengalaman untuk melakukan benda tu. That's how you do it lah. So, we are here untuk sesiapa yang baru nak mula berniaga. We are here to guide, we are here to show you, to share with you. Kita akan kongsikan kisah-kisah kejayaan daripada peniaga-peniaga sedia ada sekarang ni, yang dulu mereka tak gunakan pun teknik-teknik pemasaran yang ada pun, dah boleh berjaya. Secara konvensional pun dah boleh, boleh sustain, boleh berkembang daripada satu outlet jadi 10, daripada jadi 20 seminggu dia boleh run. So, itu support yang kita akan berikan lah dalam Madinah Apprentice Program ni tadi. Okay, and yang nombor 3 is lokasi. Sebenarnya lokasi ni bukanlah perkara utama. You boleh je start perniagaan ni secara ambil order dulu, secara food delivery ataupun catering. Okay, so lokasi kenal pasti.
you nak anda nak macam mana? Nak berniaga dengan lokasi ataupun nak berniaga secara di rumah, hantar buat food delivery. Tapi kalau you pilih dengan catering ataupun food delivery, you punya pemasaran kena sangat kuat. Sebab kalau orang yang ada lokasi, at least dia ada orang yang lalu lalang untuk membeli. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai lokasi, dia berada di rumah, dia harus ada mekanisme atau cara nak bagi orang lalu lalang ke kedai virtual dia, ke kedai online shop dia. So macam mana cara nak tarik orang yang lalu lalang ni dalam virtual site lah. So kenal pasti yang mana anda nak mulakan dululah. Ada yang mulakan dengan tak ada lokasi dulu. So tak perlu beli barang-barang secara complete kan. Cukup dengan bahan mentah pun dah boleh start buat dekat rumah. Dia nak mula, okay, no problem, boleh. Kita pun akan bagi tahu jugalah how to tarik traffic ataupun lalu lalang. Sebab lokasi atau tak ada lokasi, kita nak traffic nampak. Daripada nampak tu barulah orang tahu dan orang akan cuba dan berakhir untuk membeli dari kita lah. And then number 4 is you must have modal asas juga. Okay, tak ada benda yang tak ada modal. Ada walaupun sedikit ada sedikit yang, tapi jangan lihat itu sebagai satu halangan. Selalu lihat daripada modal ni dia boleh grow sampai ke berapa. Dapat untung grow lagi kepada berapa. Selalu lihat you punya it is as investment lah. Investment permulaan untuk you generate more. So antara modal basic yang you kena ada adalah keperluan perniagaan tu sendirilah. Okay, bahan-bahan untuk masak. And then you punya bahan mentah tu sendiri kan. Apa benda yang you nak jual. Ambil dalam skala yang kecil dulu. And kos untuk pemasaran lah. Tapi macam I cakap tadi, pemasaran tak semestinya perlukan kos. Tak semestinya perlukan kos. Ada juga yang free, yang percuma, yang boleh generate. Yang boleh generate, jangan terkejut up until 5 angka guna teknik percuma sahaja. So yang kelima adalah tindakan yang pantas. Kalau you dah ada semangat, dah ada fokus, dah ada ilmu, dah jelas, okay sekarang ni nak mula macam ni, modal pun dah ada, apa benda terakhir yang akan menentukan sama ada you berjaya atau tidak adalah dengan kuasa tindakan you lah. Buat atau tidak buat. Okay, bila dah tahu, pilih yang mana. Macam saya cakap, cuba. Macam semalam saya dah kongsikan macam mana you nak pilih. Okay, senaraikan pilihan yang ada, and then you pertimbangkan melalui beberapa faktor, and then you pilih, cuba dalam skala yang kecil dulu. Kalau you berjaya, scale up. Okay, kalau tak berjaya, kita cuba lagi cara yang lain. There is no right or wrong. Kadang-kadang penyelesaian masalah ni tak semestinya kalau applicable to one person akan juga applicable to another person. No. So it's always try and adjusting process. Yang penting adalah semangat dan tidak berputus asa lah. Nah, kita sentiasa mencuba. So untuk anda yang nak lebih lagi support ataupun ilmu yang kami boleh kongsikan, anda boleh hashtag nak niaga kebab di bawah ni untuk kami absorb anda ke dalam satu grup khas untuk yang nak meniaga kebab. Atau you boleh klik saja link yang diberikan ni, www.whatsapp.my, dan nombor telefon serta nak niaga kebab ni. Terus akan direct kepada person in charge lah untuk kita bantu bagaimana anda nak mulakan perniagaan ni dan jana jualan seperti mana yang telah berlaku kepada peniaga sebelum ni. Okey, sekian dulu daripada saya. Jangan lupa hashtag nak niaga kebab ataupun klik WhatsApp ni untuk bantuan lanjut. Terima kasih. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.